Oke, Sobat Kicau Mania, tadi sudah kita tunjukkan ya, untuk stok pengiriman kita itu semuanya masih ada di rumah ini, kecuali yang sudah meluncur di bulan Desember dan juga Januari. Januari, Februari, Maret, nah ini mulai ngebut untuk pengiriman selanjutnya. Tapi kita lihat dulu kondisi ya, tergantung pelanggan kita, dia sibuk atau enggak. Karena rata-rata pelanggan kita ini pengusaha. Ada juga yang di luar kota, ada juga yang tidak di tempat. Nah, mereka sibuk. Kemarin sudah kita mau mengirim untuk yang di Jakarta itu, ya, Pak Jeffrey di Kelapa Gading. Tapi dia kelihatannya sibuk. Beliau ini pengusaha kayaknya. Ya, jadi belum bisa menerima paket, simpan aja Om katanya. Termasuk bingung juga kita, pelanggan ini udah bayar 6.500, ya, begitu kita kirim dia nyantai aja. Tapi nggak usah khawatir. Memang dia sering melihat YouTube kita, jadi mereka yakin ya, kita selalu update, selalu upload ke YouTube itu setiap hari. Bahkan satu hari itu pernah kita upload video short sama video durasi panjang itu sampai 40 video sehari, ya. Dibagi-bagi waktunya itu dari pagi, siang, sore, malam. Nah, itulah kesibukan kita. Belum lagi lolohan di sini banyak, belum lagi ngurus rotolan. Dan kalau sampai bulan puasa nanti belum ada pengiriman, itu totalnya 60 ekor. Ya otomatis kita pusing ngurusnya sendiri ya kalau 60 ekor itu. Karena akhir bulan ini bakal panen, akhir bulan Februari. Dan juga masuklah ke bulan depan, masuk bulan puasa, kemudian masuk juga lebaran ya, sampai April. Sesudah April itu total stok itu bisa sampai 60 ekor trotolan. Trotolan sampai masuk siapa stol. Nah, jadi Sobat Kicau Mania bertahap ya, kita akan pengiriman ini di bulan ini dan juga di bulan depan ya, sampai Maret. Kalau April kita libur karena lebaran, posisi juga tidak ada operasional yang berangkat. Kendaraan-kendaraan seperti travel supir kita pun mau lebaran ya, jadi nggak bisa itu. Nah, itulah informasinya Sobat Kicau Mania. Buat kalian yang ingin inden lagi, itu sudah masuk untuk tetasan akhir bulan ini ya. Kalau terhitung akhir bulan ini kalian transfer tetasan di akhir bulan ini, maka hitung 2 bulan ke depan ya. Sesudah bulan April otomatis pengiriman kami dan penerimaan paket, karena usianya 2 bulan setengah ya. Jangan ragu untuk inden karena kita panen lagi nih sebentar lagi. Sudah ada yang menetas lagi di belakang, kita cek ya. Nggak usah ragu kawan-kawan, kita amanah 100%. Dan paket itu kita garansikan 100%. Terjadi apa-apa dengan paket, kita ganti uang kalian 100%. Ongkir juga akan dipulangin ya. Itu saja video kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sekedar informasi tambahan di pagi hari. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Ngopi dulu ya.